Bisa dibilang saat memasuki musim hujan, aktivitas sehari-hari sedikit terhambat. Tapi ternyata di musim hujan juga bisa memberi penghasilan tambahan. Kamu bisa coba jalankan salah satu peluang bisnisnya. Berikut 4 ide bisnis sampingannya. Makanan berkuah. Saat musim hujan dan merasakan kedinginan, tubuh akan merasa lapar. Orang-orang biasanya akan mencari makanan yang berkuah untuk menghangatkan tubuh. Kalau kamu suka memasak, kamu bisa coba peluang ini. Untuk memulai bisnisnya, tidak perlu modal yang terlalu besar. Sesuaikan saja dengan dana yang ada, dan untuk mensiasati modal yang minim, kamu bisa membuka usaha ini dari rumah saja. Laundry pakaian. Saat musim hujan, orang-orang biasanya malas untuk mencuci. Itu karena pakaian yang mereka cuci pasti akan susah untuk kering. Itu bisa kamu manfaatkan dengan membuka jasa laundry. Kamu bisa menyewa ruko atau rumahmu saja untuk menampung beberapa mesin cuci dan mesin pengering pakaian. Memang bisnis ini di awal memerlukan modal yang besar, karena harus membeli mesin cuci dan mesin pengering, namun percayalah bisnis ini kedepannya akan menjanjikan keuntungan besar. Terlebih lagi kalau kamu tinggal di kawasan kos-kosan, biasanya mereka tidak sempat untuk mencuci pakaian dan lebih memilih untuk menggunakan jasa laundry. Cuci kendaraan. Membuka usaha cuci kendaraan sangat menguntungkan, terlebih saat musim hujan, karena membuat kendaraan jadi mudah kotor. Kendaraan yang kotor tidak sedap dipandang, bahkan bisa-bisa merusak mesin kendaraan. Pemilik kendaraan harus mencucinya, tetapi tak jarang mereka tidak punya banyak waktu dan tenaga untuk mencuci kendaraan pribadinya. Apalagi saat musim hujan, pasti dilakukan berkali-kali. Tidak heran, jasa cuci kendaraan akan selalu ramai saat musim hujan. Perlengkapan hujan. Payung dan jas hujan jadi barang wajib yang harus dibawa saat musim hujan. Sebenarnya, perlengkapan musim hujan tak terbatas payung dan jas hujan saja. Kamu bisa tawarkan sandal jepit, handuk kecil, pelapis sepatu, atau spray anti air. Untuk pelapis sepatu ini terbuat dari karet lentur dan tidak sobek. Bentuknya pun elastis, seperti kaos kaki yang bisa menutupi sepatu hingga menyeluruh.